istilah ulil amri. Ulil amri ini adalah pihak yang memiliki otoritas. Ulil amri itu siapa? Kalau dalam soal agama, terutama agama Islam, adalah para ulama, khususnya para fuqaha. Kalau dalam bidang kesehatan, para ulil amri atau orang yang punya otoritas adalah dokter dan pakar-pakar kesehatan. Para ulama sendiri tidak mungkin berfatwa menyangkut pelarangan tanpa lebih dulu tanya kepada para dokter dan ahli kesehatan. Mereka wajib ditaati. Kalaupun ada sebagian ulama yang berbeda, meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun negara kita sudah mengikuti para ulama yang melarang. Dengan demikian, maka seluruh warga negara terikat dengan keputusan negara itu. Jadi dengan negara kita ini mengambil pendapat yang melarang, berarti khilaf sudah tidak ada. Jadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara kaum muslimin yang sekaligus menjadi warga negara yang baik harus taatlah kepada ulil